Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia sengketa. Nah, dapatkan album terbaru ya, tidak lama lagi di pasaran. Mana jual album dah lah ni, download semua. Haiwan pun dengan manusia bezanya adalah ilmu eh. Maaflah kalau bunyi agak kasar, yang lain lebih kurang eh. Yang lain lebih kurang eh. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Itu kan binatang. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Binatang pun buat. Jadi kalau orang yang jenis tak nak menuntut ilmu, hidup tak nak berpegang pada agama, binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada pagi duha yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Dan insya-Allah pada kesempatan pagi ini, insya-Allah kita akan bicarakan satu tajuk, iaitu tajuknya berkaitan tentang ilmu yang berkat atau mudarat. Ini tajuk kita ya. Ilmu yang berkat atau mudarat. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini seperti yang kita maklumkan tadi, tajuk yang akan kita bicarakan ialah ilmu yang berkat atau mudarat. Kita semua sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kepada manusia, yang makhluk yang namanya manusia ini, kelebihan yang namanya ilmu. Ilmulah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun Nabi Adam ataupun walaupun malaikat mahupun haiwan, itulah yang membezakan antara makhluk yang namanya manusia dan malaikat mahupun binatang atau haiwan. Sebab malaikat sungguh pun dia ada dia punya kelebihannya, tapi yang beza kita dengan malaikat ni salah satunya ialah ilmu. Baik itu manusia ini dia ada tugas yang namanya khalifah. Khalifah ni sifat yang paling penting ialah mesti memiliki ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Ha, kan Allah Taala mengajarkan Nabi Adam akan nama-nama tumbuhan semua pada Nabi Adam. Tanya ke malaikat, malaikat pun surrender, tak tahu, tanya Nabi Adam ah. Artinya Nabi Adam ni atau manusia kelebihannya pada ilmu. Dan haiwan pun dengan manusia bezanya adalah ilmu eh. Maaflah kalau bunyi agak kasar, yang lain lebih kurang eh. Yang lain lebih kurang eh. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Itu kan binatang. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Binatang pun buat. Jadi kalau orang yang jenis tak nak menuntut ilmu, hidup tak nak berpegang pada agama, binatang. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia sengketa. Ha, dapatkan album terbaru ya, tidak lama lagi di pasaran. Mana jual album dah lah ni, download semua. Okey, jadi tanpa ilmu hidupmu kan buta. Sebab itu binatang dia tak ada ilmu. Dia punya fitrah je itu jelah. Jadi manusia ni hebat kerana ilmu. Sebab itu kita dalam Islam haram membiarkan diri dalam jahil.
membiarkan diri dalam kejahilan itu haram hukumnya. Kawan ajak datang mengaji menuntut ilmu, mengikhlas duha ke kelas apa pula, muslimat ke fiqah ke apa, malah aku tak larat dah, ilmu dah melimpah dah ni atas kepala ni. Wah, kalau dah macam tu, lain macam dia tu. Kan? Sebab itu kita dalam hidup, ilmu jangan tinggal. Cuma, beza kita dengan haiwan seperti saya katakan tadi, ada orang dia hujah, dia kata tak Ustaz, binatang pun ada ilmu apa. Binatang pun kita tak nafi, binatang pun ada dia punya kemahiran dia. Contoh kita pernah nampak orang ajar monyet makan pisang, baling dia tangkap sendiri. Lepas tu nanti dia, adakah itu ilmu juga? Dia macam ni. Kalau kita tengok macam ikan dolphin ya, ada satu rancangan dulu saya ingat, rancangan binatang-binatang ni lah, 550 Astro tu ha. Nick Geowild ke apa. Jadi ada satu pertunjukan ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba kan, dolphin lah eh. Baby shark apa? Jerung kan? Ha, dolphin. Jadi dia berenang, apa ni, coach dia tu tunjuk pada satu macam papan hitam lah, whiteboard ke apa gitu. 3 kali 2. 3 times 2. 3 kali 2. Ha, tunjuk ke dolphin tu. Dia pun tengok, dia angguk. Dia tak jawab lah, dia angguk. Lepas tu apa dia buat? Dolphin tu dia berenang sambil orang semua ambil gambar lah ni. Tengok video apa reaksi dia terhadap 3 kali 2 tu. Lepas tu ada satu gelung bulat, dolphin tu dia lompat masuk dalam gelung tu sebanyak 6 kali. Dia jawab cara ikan lah. Takkanlah 3 kali 2 dia jawab 6. Cakap Melayu pula tu, dah dolphin tu Australia. 6 tu mana Sabah? 6. Dia lompat lah, dia menjawab cara binatang. Ertinya, dia boleh diajar, tapi persoalannya boleh tak dolphin yang sama dia balik ke kampung dia, section 16 ke section 17. Kan, dia ajar kawan-kawan dia buat tuition, boleh? 3 kali 2 buat, boleh tak? Itu lebih manusia. Manusia ni banding malaikat, banding binatang, apa yang dia dapat, apa yang dia telah lalui, dia tempuhi, dia pelajari, dia boleh curahkan balik pada orang lain sebagai ilmu. Kan? Ha, itu. Dia boleh ajar balik pada orang lain. Anak cucu, janganlah atuk dulu dah kena dah apa. Ajar. Ilmu lah tu. Ilmu. Ilmu. Kehidupan dalam pantang. Jangan tu jamin minyak unit. Jangan bedak yang lebih sangat. Pandang pada budak tu apa. Ha, itu pengalaman ilmu lah juga. Ilmu. Okey? Ha, cumanya kelebihan kita manusia, kita belajar dan kita boleh mengajar balik pada orang lain. Cumanya yang kita bicarakan hari ini adalah ilmu yang berkat dan kalau boleh dia pula bermanfaat, jauh daripada ilmu yang mudarat. Kenapa saya kata ilmu mudarat? Pasal dalam hidup ada ilmu yang boleh bawa mudarat. Banyak ilmu-ilmu hitam, ilmu gaduh, ilmu tumbuk, ilmu mencuri, banyak. Tapi ilmu yang kita nak adalah ilmu yang berkat. Ada satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan, nak catat catatlah ya doa ni, nak rakam lagi senanglah. Doanya ialah doa agar beroleh ilmu yang bermanfaat. Apakah doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya. Salah satunya doa minta supaya ilmu yang kita dapat ni ilmu yang dia bermanfaat untuk kita. Ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, okey, boleh dapat ya? Okey. Ataupun kita minta jauh juga daripada ilmu yang satu lagi. Ilmu yang macam mana? Ni doa ni laju-laju lah saya sebut ya. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Ah, laju ustaz, memang saja nak laju pun. Pasal nak ringkas-ringkas je ni nak sebutnya, banyak doa-doa Nabi ajar berkaitan tentang
doa yang beroleh ilmu yang manfaat, ilmu yang tak dimanfaat. Kalau macam tadi yang baru saya baca tu, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah daripada hati yang lalai. Hati yang lalai, doa yang tak diterima, ilmu yang tak dimanfaat. Nota tu ujung ke ujung penuh ustaz demi ustaz. Mau handphone pun saya ingat YouTube mana dia tak download penuh. Tapi mulut duk jahat situ. Faham tak? Mulut duk jahat situ, membawang orang, mengutuk berceramah. Lambat ustaz ni. Ustaz talk memang lambat ni. Okay. Tak, di tempat lain ni, ni cerita di Baghdad ni, bukan di Malaysia, di Baghdad. Siapa orang Baghdad ni. Jadi jauh daripada ilmu yang tak dimanfaat. Hanya penuh di dada-dada buku saja, bukan di dada dia. Ilmu tu tak bermanfaat macam tu. Dan yang keempat, daripada hati yang tak pernah rasa puas. Dah dapat banyak, tengok hak orang lain rasa diri tak pernah cukup. Itu doa dia, berlindung dalam 4 perkara selain pada doa yang berlindung dalam 8 perkara yang hammi wal hazan, ajzi wal kasal semua tu kan. Itu antaranya ya. So salah satu yang kita diajarkan mendapat ilmu yang bermanfaat ataupun dalam istighfar yang orang duk heboh nasyid-nasyid, Rabbi zidni ilman nafi'a. Apa? Aku tak reti lah ni, Api Hamidun lah ni lagu dia lah ni. Suruh dia nyanyi lah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ha kan? Ya Allah, tambahkan kami dengan ilmu yang bermanfaat. Dan warzuqni atau warzuqna fahman. Ha kan? Fahman wasi'a, kepahaman yang luas. Daripada ayat atau doa ini, apa yang kita faham? Pertama, kita minta, ya Allah, tambahkan aku dengan ilmu yang bermanfaat. Kedua, rezekikan aku dengan faham. Dia macam nampak, dia ilmu dengan faham ni dua perkara berbeza. Jangan duk ingat semua yang datang ni faham. Angguk macam faham. Balik tak tahu apa. Kan? Tapi sini insyaAllah lah. Tak, apa saya kata tadi, pertama ilmu tu kita minta Allah tambahkan. Yang kedua, rezekikan faham. Kenapa faham tu berupa rezeki? Pasal tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Kalau dapat pun tak sama. Walaupun hari ni penceramah yang sama, tempat ceramah yang sama dan tajuk yang sama, faham tu tak sama. Dia tak sama. Dia tak sama. Sebab tu macam rezeki kan, dalam akaun bank masing-masing semua kerja teruk daripada muda-muda, tapi dalam akaun mana sama ni? Samalah macam faham. Faham pun tak sama semua ni. Dia ada yang tinggi sangat, ada yang baru nak start faham. Tak lama dah mula ni tadi ni, tapi dia baru nak faham, dia lambat. Rezeki. Oleh itu, untuk faham pun kena minta pada Allah. Ya Allah, rezekikan aku kefahaman ya Allah. Tak berpuluh tahun mengaji tak faham-faham lagi ni. Allah tolonglah ya Allah. Lambat betul nak tangkap ni. Kismih makan 7 botol dah. Bukan 7 biji, 7 botol kismih. Kurma-kurma badam, kurma coklat. Tak jadi juga kurma. Tak jadi juga ya Allah. Kurniakan aku kefahaman. Rezekikan aku kefahaman ya Allah. Itu ceritanya ya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah. Jadi oleh kerana itu, kita perlu kepada ilmu yang berkat. Apakah tanda-tanda ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu yang berkat? Meh saya ceritakan. Ilmu yang berkat itu ada beberapa tanda. Ada beberapa tanda. Macam kita sekarang musim-musim jerbu. Jadi tanda-tanda makin nak cerah tu kerap hujan. Itu tanda dia. Mudah-mudahan lah doa ni. Peninglah kita ni anak-anak cuti. Ke sini calam cuti tak sekolah? Lama lah eh. Mak bapak lah pening nak bawa ke mana? Keluar tak boleh. Duduk dalam rumah bergaduh dengan abang adik. Alah, tumbuk siang malam. Ayah jadi raksasa. Aduh. Pening kita ni. Cuti pula dah. Anak saya dah lah luar jerbu. Dalam rumah saya pula. Anak saya chicken pox pula. Allahu Akbar. Taulah macam mana tu. Ujian Allah. Jadi saya ni nampak lah senyum-senyum ni dalam hati. Gundah gulana. Sebenarnya. Dalam hati siapa yang tahu. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ni rakam ya? Alamak, tak apa. Satu Malaysia tahu anak aku kecil kempok. Habis tak ada tahu rumah nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
ilmu yang berkat ada beberapa tanda. Yang pertama, terus je lah ya. Okey. Ilmu yang berkat itu ada beberapa tanda. Yang pertama, ilmu yang berkat itu tanda yang pertama ialah orang tersebut tidak bersifat sombong. Artinya orang yang kalau dia dapat ilmu yang berkat pada diri dia, tanda yang paling obviously pada dia, jelas terang pada dia kita nampak, dia ni akan bersifat tawaduk, merendah diri. Makin menuntut ilmu, dia akan makin merendah diri, dia tak jadi sombong. Baik itu kalau dalam bab sombong dengan ilmu ni paling sangat terkenal kita dalam sejarah namanya Qarun. Qarun ni dia sombong sungguh. Di saat dia tu beroleh kekayaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu, orang tanya dia kan, "Eh Qarun, ceritalah sikit, apa rahsia kejayaan, kekayaan, kemasyuran kau ni semua?" Apa dia kata? "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Dia kata, "Aku kaya, aku hebat, ini semua yang aku dapat kerana ilmu yang ada padaku." Maknanya aku ni cerdik, jenis pergi sekolah. Korang semua pemalas, tidur siang malam, membuta mengadap Facebook siang malam. Ha, tengok aku ni, rajin pergi sekolah, rajin baca buku, homework, study group. Ha, tu yang cerdik tu. Jawapan macam ni adalah jawapan orang sombong. Baik itu kita ni ibu ayah sekalian, kok cucu-cucu kita kan, cucu-cucu lah semua ni ya. Ha, cucu-cucu dapat putusan IPSR tak lama keluar nanti apa? Dapat 6A. Jadi orang puji, puji ke nenek. Padahal nenek pun tak adalah kaitan sangat. Tapi tumpang je lah gembira. Nenek, sekali-sekala jumpa. Tapi nenek pun tumpang seronok. Nenek tumpang seronok. Oh tahniah lah, kata cucu dapat 6A. Oh memang lah. Aku memang tak boleh, daripada anak aku dulu lagi aku pulun, aku suruh hantar pergi tuition semua. Jawapan jangan macam tu. Dia kena alhamdulillah dulu. Dia apa-apa pun Tuhan dulu. Sebab apa? Kita tak nafi tuition, baca buku, study group itu memang, minum air zam-zam 7 malam 7 itu faktor-faktor juga. Tapi Allah itu adalah penyebab kejayaan kita, yang kurniakan kejayaan tu kepada kita. Jadi ingat, tu jawapan orang yang tidak sombong. Sebab itu saya doalah, kita ni siang malam menuntut ilmu, jangan jadi orang sombong. Kata orang tua-tua, apa tanda ilmuan angkuh? Apa tanda ilmuan sombong? Ilmuan angkuh lagaknya kasar, tidak senonoh. Kemana pergi mencari musuh? Tanda ilmuan angkuh, hati busuk, perangai tak senonoh. Terhadap yang susah, dia menjauh. Terhadap yang berkuasa, dia bersimpuh. Orang berlebih, dia menuduh. Orang mendapat, dia mengeluh. Tu tanda ilmuan angkuh. Dia, ilmu yang ada pada dia tu bukan ilmu untuk menjadikan dia baik. Tapi ilmu yang ada pada dia tu berkepentingan. Dia berkepentingan sikit ilmu yang, padahal dia tak sedar ilmu yang dia ada pun Allah yang bagi pada dia. Sebab itu ni pelajaran paling penting untuk kita, jangan jadi orang sombong dalam bab-bab ilmu. Lebih-lebih lagi kita ni kalau bertemu dengan kawan-kawan ke apa, balik pada majlis ilmu ni pun jangan sombong sangat. Kan balik kawan ikut seksyen berapa, singgah ke stick menatir ke apa, nanti singgah kawan mana yang tak datang kan. Yalah, kawan-kawan pun bukan semua datang hari ni. Kawan tanya, "Hai, dari mana kak? Dari mana?" "Aku dari syurga." Wah, cakap. Bukan macam korang, minum siang malam, jap-jap pencin. Mau tak kecil manis? Astaghfirullahaladzim, janganlah belagak. Padahal awak pun baru hari ni datang ni. Baru hari ni daftar yuran hari ni. Baru hari ni nampak muka macam tu. Allah cerita macam dah berpuluh tahun main ceramah. Jangan, tenang-tenang, bawa tenang. Ramai lagi orang alim. Allahu Akbar. Jangan sombong lah. Itu tanda ilmu tak berkat tu. Letih 2 jam duduk majlis ilmu tak dapat apa pun. Dapatlah ilmu tapi ilmu tu tak jadi berkat. Boleh? Okey. Jadi oleh kerana itu jangan sombong. Ada satu lagi perangai orang bila dia dapat ilmu pula, dia main-main pula dengan ilmu. Ada. Main-main dengan ilmu di sini bermaksud dia mempersendakan ilmu tu pula. Kita ni macam contoh ibu-ibu, ayah-ayah semua ya, kita ni menghafal Quran banyak bagus. Tapi jangan mempermainlah ayat Quran. Ada orang kan tak hafal Quran. Jadi kalau kita jenis hafal Quran banyak ayat kita hafal, kadang dalam gurau pun main ayat-ayat tu juga. "Eh kau ada apa-apa nanti kau
miskol lazarotin aku. Faham tak? Faham tak? Itu main-main lah ayat Quran, tak boleh. Dosa miskol. Nak suruh miskol. Kau ada apa-apa nanti kau miskol lazarotin lah. Kau miskol lazarotin aku. Tu main-main ayat Quran, tak boleh. Dosa. Nah, Allah Ustaz, daripada cakap yang mengarut, baik pakai ayat Quran. Tak boleh. Quran ni benda mahal. Benda yang daripada Allah Ta'ala. Kau punya nilai pun takkan sama dengan nilai Quran lah. Tak boleh main-main ayat Quran. Ataupun kalau dulu, macam sunnah ya. Sunnah-sunnah ni. Kan kita belajar. Makin belajar kadang, ingatkan makin elok. Makin mengarut pula ilmu yang dia dapat. Dia jadi main-main pula. Kalau dulu saya masih ingat ada satu cerita yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Bustan. Imam Nawawi menceritakan ada satu orang ni, ialah kan ada hadis Nabi bersabda, kalau kita masuk dalam majlis ilmu, kata baginda Nabi, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa zakarahumullah fi man 'indahu, rawahu Muslim. Kata Nabi, tidak ada satu kaum yang duduk berzikir ingat pada Allah. Ini kita ni mengingat pada Allah Taala ni, melainkan mereka ni dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Artinya Tuhan bangga depan malaikat semua. Tengok tu hamba aku tu rajin dia, walau tidur pun duduk juga dalam majlis ilmu. Hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2700. Alah ustaz ni janganlah tegur tidur itu. Malam tidur lewat, cucu melompat terkati mana tidur. Okey, sorry saja kacau. Jadi salah satu yang Nabi sebut tadi, majlis ilmu ni adalah majlis yang haffathumul malaikah, dipenuhi oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ada seorang ni, ada seorang hamba Allah ni, kata Imam Nawawi, masa kawan-kawan dia ramai-ramai nak pergi ke majlis ilmu lah. Jadi yang seorang ni dia tanya pada kawan-kawan dia, ramai-ramai pergi mana ni? Ada ceramah ni, ada majlis ilmu, jom lah. Hati-hati tau, pergi sana. Bukan apa, aku takut nanti korang terpijak sayap malaikat. Nanti korang terpijak sayap malaikat tu, patah sayap dia, sian kat dia. Dia kan tak boleh terbang nanti. Seusai dia cakap macam tu, kata Imam Nawawi, dia tengah berdiri, orang tu tengah dia berdiri tu, tiba-tiba badan dia jam, kaku, jam, kerah, macam orang nak kena stroke pun ada, kerah, jam, tersembam jatuh, dan dia punya kaki dia tu kerah, tak boleh bergerak dah selama beberapa hari. Sampailah ada orang datang merawat dia apa semua, baru dia okey balik. Tu pun tak sepenuhnya. Jadi macam tak apa nak sihat dah lepas pada tu. Jadi mulut hati-hati. Nampak adakah dia kata dia kutuk malaikat tadi? Macam contoh kata malaikat ni apa ke? Tak, dia macam gurau lah. Sebab dia belajar hadis tu. Kalau dia tak belajar hadis tu, dia pun tak tahu ada malaikat. Tapi bila awak dah belajar bahawa malaikat pun ada, jangan mempermainkan pula. Kata jalan hati-hati terpijak sayap malaikat lho apa. Dia malah nak pergi majlis ilmu. Dia peli kawan-kawan yang lain. Mulut jaga-jaga. Hati-hati orang macam ni. Dia takutlah Allah Ta'ala ni kalau dia nak tunjuk anytime lah. Anytime. Oh, jadi hati-hati kita. Yang mempermainkan malaikat-malaikat ni pula. Kalau itu kisah Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah ada menceritakan. Kitab Bidayah wa Nihayah dalam jilid 13 muka surat 289 menceritakan ada satu orang lelaki, namanya ini disebutkan sebagai Abu Salamah. Ni Abu Salamah ni bukan kisah zaman sahabat Nabi dulu ya. Ini yang zaman ni ya, yang terkini ni ha. Nama dia Abu Salamah, dia ni suka main-mainkan hadis ah. Orang menyampaikan hadis, dia suka main-main, mempermainkan hadis. Dia main-mainkan hadis sampai tahap dia kayu sugi tu, kan kayu sugi tu, dia ambil kayu sugi tu, dia tanya kawan-kawan dia, "Hey, kawan-kawan semua ni, kayu sugi ni buat apa? Kayu sugi ni untuk apa? Untuk apa kayu sugi ni?" Kawan-kawan ni kata, "Untuk gosok gigi lah." "Salah, bukan." Dia ambil kayu sugi tu, dia bubuh di punggung dia. "Untuk cuci sini." Ha, dia gelak. "Cuci sini." Dia tunjuk di punggung dia. Walaupun tu kayu sugi, bukanlah dipijak Quran, bukan dikencing atas kitab hadis.
Kayu sugi pegang bukan kena ambil sembahyang pun, tapi dia hina barang kesayangan Nabi tu. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Nak tahu tak apa jadi, apa kesudahan orang yang mempermainkan hadis Nabi tadi tu ataupun alatan kesayangan Nabi tu? Jangan ke mana-mana. Sebab kita takkan ke mana-mana. Memang duduk sini je lah. Okey, sama-sama. Biasa kan airline shampoo semua keluar, airline beras, paiza, dapatkanlah. Okey. Ya Allah. Tak lama selepas itu, dia mengadu. Apa sama lah? Lepas pada gurau tu, dia balik rumah apa? Mengadu sakit perut. Mengadu dia sakit perut, dia sakit perut sampai mengelupur. Mengelupur lagi perut. Aduh. Tiba-tiba keluar daripada perut dia itu melalui belakang apa, dubur belakang punggung, keluar ke belakang lahirnya satu binatang pelik. Binatang tu pula macam tikus, kepala ikan, kaki empat, taring ada empat, ekor tajam, tengok dia belakang macam arna. Ha, kalau rajin okey lah. Oh, dia suka imagine. Saya ulang sekali lagi. Ini bukan cerita mana Ustaz dapat cerita ni. Macam dongeng. Pedongeng pula. Itu yang saya sebut tadi tu. Kitab Bidayah Wa Nihayah, jilid 13, muka surat 289. Sedap cari sendiri ya. Tengok sendiri cerita tu. Lagi dahsyat cerita dia. Dia ni sampai tahap lahir binatang tu keluar macam tikus, kepala ikan, kaki ada empat, taring ada empat, ekor tajam, belakang macam arnab. Pelik betul binatang tu. Dan binatang tu dia menjerit sangat kuat sampai anak perempuan laki-laki tu menjerit lah, binatang tak pernah tengok alien ke apa ni. Pukul sampai mati tu. Dan tak lama selepas itu laki-laki tu pun meninggal dunia lepas tu. Dahsyat lah kisah ni. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam Allah apalah sangat, sebab kayu sugi je pun. Kayu sugi pun bukan yang Nabi. Cuma Nabi pun ada kayu suginya. Tapi tak boleh lah. Benda-benda sunnah ni jangan hina. Tak boleh buat hina. Allah Ta'ala kalau dia tunjuk sekali tu dahsyat sangat. Dahsyat sungguh. Apa-apalah berkaitan dengan sunnah-sunnah ni jangan. Ada satu lagi sunnah yang Nabi ajarkan, apa dia? Yang Nabi ajar. Dan orang main-mainkan. Sunnah ketika bangun awal pagi. Apa? Bangun pagi. Itu sebab cepat mati. Baru pagi gosok gigi dulu. Banyak benda lain boleh buat sebelum gosok gigi. Salah satunya apa dia? Basuh tangan. Sebelum berwuduk, sunnahnya adalah basuh tangan sebanyak 3 kali. Adalah pula perbahasan dia kenapa nak basuh tangan pula semua tu. Tapi panjanglah, tapi tak apalah, itu salah satu daripada sunnah lah. Basuh tangan sebanyak 3 kali, basuh dulu tangan. Maknanya kempen basuh tangan ni lama dah. Lama bukan baru lepas makan. Dulu lagi Nabi ajar, sebelum wuduk basuh tangan 3 kali barulah berwuduk. Jadi sambungan hadis tu Nabi kata, kenapa kena basuh 3 kali? Sebab kamu tidak tahu ke mana tangan kamu pergi malam tadi. Kita tidur mana sedar tangan kita masuk ke mana. Jadi salah satu hikmahnya bersih sebelum nak wuduk. Sebelum nak wuduk kan suci lah. Suci dulu sebelum nak suci. Oh, bersuci sungguh kita ni. Itu ceritanya. Dapat satu ilmu. Basuh tangan sebelum berwuduk. Jadi ada orang dia main-main. Dia kata, yang Nabi suruh basuh tangan tu untuk orang yang tangannya naughty. Yang naughty-naughty punya tangan. Tangan nakal tak tahu duduk diam. Selup sana sini. Kita yang tangan baik tidur macam tu, bangun esok pun macam tu, tak payahlah basuh. Apa berlaku kepada dia? Apa berlaku kepada dia? Tangannya itu masuk dalam punggung. Melekat tak boleh keluar. Dahsyat. Entah apa benda dia gatal tau. Dia garu-garu. Ruk-ruk. Sok masuk dalam punggung. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Jam. Lekat. Macam degam. Tak, macam mana dia buat nak keluarkan balik. Tapi bayangkanlah tangan duduk macam tu. Nak ke mana-mana orang tengok. Kau ni dah kenapa gaul punggung apa orang kan? Tak boleh. Kalau kita kan orang ada orang tarik keluar balik. Tak boleh tarik dah. Seolah-olah kau memalukan hadis Nabi. Kau dimalukan depan manusia lain pula. Jangan main-main lah. Janganlah. Moral of the story, makin menuntut ilmu, makin jadi merendah diri, tawaduk, jangan sombong. Kadang ada orang, dia petikai-petikai tu, dia nak tunjuk dia terror.
Seolah-olah dia dengan Nabi tu dia cerdik lagi. Nabi ni macam tak up to date lah zaman padang pasir. Zaman internet tak ada, Nabi pun tak Google kot. Takkanlah tangan pun. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Lepas tu kita ni, janganlah, jangan duk petikai-petikai lah semua. Macam akak-akak kan, mungkin saya faham. Bukanlah kata tak setuju, cuma kurang senang kalau suami nak menikah lagi. Tak setuju tak apa, tapi jangan tak setuju dengan hukum maupun sunnah itu. Jangan tak setuju dengan suami ke tak setuju dengan sunnah itu. Tak setuju dengan suami, ha selesai. Jangan kata Nabi ni tak patuhlah Islam ni. Jangan. Pasal dia poligami ni hukumnya sunat saja, dia bukan wajib. Dia bukan compulsory, dia sunat saja. Sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu maknanya. Ha, ya, wallahu a'lam. Baik, sambung. Faham tak ni? Ah ha, sini dah mula faham dah sini. Ha, nah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan. Baik. Jadi tanda ilmu yang berkat yang pertamanya tadi apa dia? Iaitu apa tadi saya sebut? Ya betul, iaitu jangan ada sombong. Iaitu salah satu daripada sifat sombong tu pula, jangan mempermainkan ilmu yang kita dapat. Cuma pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, dengar ya ibu-ibu semua, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin tahilul lahul jannah an yariha rihaha wa la yaraha. Nabi kata tidaklah mati satu orang melainkan bila dia mati itu dalam hatinya itu ada sikit sombong, maka dia tak layak, diharamkan, dijauhkan, dilarang daripada cium bau syurga. So jangan sombong. Master ada 2-3, PhD sekalipun, belajar luar negara ke apa semua, tak apa. Ilmu tu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan lebih baik. Tu sajalah untuk manfaat manusia. Tapi jangan sombong. Kalau tidak, salah satu daripada bahananya lagi, tak dapat cium bau syurga. Syurga tak dapat dicium, masuk apatah lagi. Siang malam doa, rupa tak boleh masuk. Sebab sikit ada sombong dalam hati. Jangan ada sombong dalam hati. Ketika Nabi membacakan hadis tersebut, ya saya. Ha? Yang mana? Baik. Kata baginda Nabi, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibri tahilu lahul jannah an yariha rihaha wa la yaraha. Iaitu ni hadis ni daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Maksudnya jangan ada sombong lah, senang faham. Cuma ketika Nabi menyampaikan hadis ini, ada seorang sahabat yang lain namanya Abu Raihanah. Abu Raihanah ni sahabat Nabi, dia jenis orang smart. Dia jenis orang sega, dia jenis orang yang smart. Kan kita ada kawan yang jenis macam tu. Dia memang sentiasa presentable, tahu presentable. Pergi buang sampah pun macam nak pergi kenduri. Mana kak buang sampah ni? Oi. Bersiap macam kan, macam nak pergi rumah besan ni, cantik pakai elok kan. Dia memang ada orang macam tu. Jadi sahabat Nabi pun tak terkecuali. Namanya Abu Raihanah. Memang jenis smart, segak manjang. Jadi bila dia segak-segak tu, dia rasa macam dia terasa maksud yang Nabi katakan orang sombong tu dia. Kan orang kan kalau jenis pakai lain pada orang kan ada sikit rasa lain. Takkanlah tak ada rasa lain pakai tudung berbunga-bunga berus sampai 3-4, takkan tak ada rasa lain pada orang. Kawan sebelah pun pakai stapler anak. Awak pakai takkan tak ada rasa lain pada orang. Dan bila dah ada rasa lain tu, sikit ada sombong lah sikit. Tu yang Abu Raihanah risau. Dia ni jenis orang yang, jangan kata dia, unta dia pun, tali ikat tali unta dia pun berbulu-bulu. Maksudnya macam kita kan ada motor-motor besar. Kan geng-geng motor besar kan ada stiker. Jenis motor Y-suku ni tak termasuk lah. Ni hak motor besar ni, geng biker-bikers kan, motor cantik. Memang dia jenis itu. Dia jenis, jadi kalau dah naik motor ramai-ramai singgah kedai ayam bakar mana-mana, takkan tak ada rasa lain awak lain pada orang. Jadi kata Nabi, dengar-dengar, boleh tak boleh ni pakai lain pada orang? Kata Nabi, laisa zaka kibru inna Allah azza wa jal jamilun yuhibbul jamal. Kata Allah, kalau itu bukan. Kalau kau jenis smart punya orang, pencantik-cantik itu tak termasuk sombong. Sebab Allah itu cantik dan Allah sukakan kecantikan. No hal punya, tak ada masalah. Alhamdulillah, pakai.
Cuma pengecualianlah bagi wanita ni, jangan keterlaluan sangatlah. Mimi beling-belingnya tu jangan keterlaluan sangat sampai orang lelaki pun wow. Ha, bukan alif, wow. Ha, kalau huruf alif tak apa, wow. Ha, huruf wow tu bahayalah sikit. Wow ada sabdu pula. Wow 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 wow. Wow 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 wow, itu bahaya. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan sombong di sini, walakin al-kibru man safihal haqqu wa ghamasan nas bi'ainaihi, hadis riwayat Imam Ahmad. Akan tetapi sombong di sini adalah orang yang menolak kebenaran, orang nasihat dia tak mau dengar. Orang haji, minta maaf haji, ya haji buat ni saya rasa tak betul ni, tak menepati sunnah. Mana yang tak tahu? Mana yang tak tahu? Entah dulu belajar mana? Kalau takat 4 senawi, tak payahlah nak ajar aku. Langkau pun balik nak ajar aku pula. Ha, itu sombong lah. Orang tegur benda betul, lalu kita tak terima. Sombong lah. Dan wa'amasa nas bi'ainaihi, dan dia pandang rendah pada manusia lain dengan mata dia. Memandang rendah pada manusia lain. Kau yang budak-budak muda tak payah nyam-nyam-nyam macam tu. Itu bukanlah sifat yang disukai agama. Malah sombong menjauhkan kita daripada cium bau syurga wal'ayazubillah. Itu yang pertama. Boleh ya? Okey, yang kedua. Ilmu yang berkat, tanda yang keduanya ialah, yang keduanya ialah ilmu yang berkat itu tandanya ialah dengan niat yang lurus kerana Allah. Niat yang lurus kerana Allah. Lurus artinya dia tak ada cabang-cabang lain. Direct, hanya kerana Allah aku tuntut ilmu ni. Sebab dalam satu hadis yang lain juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, yang mana Nabi mengingatkan kita berkaitan tentang soal niat dalam menuntut ilmu. Kata Nabi, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Majah nombor hadis 252. Kata Nabi, ni mafhum lah ya, senang faham. Nabi kata dalam menuntut ilmu agama especially, dia pasal orang nak jadi senang sombong ni ilmu agama banyak. Ilmu lain bukanlah tak sombong sangat. Pasal kata-kata orang ada. Ilmu agama ni tak semua orang ada. Jadi bila dia ada, dia jadi X sikit. Dia jadi action sikit pada orang. Jadi action macam dia tu dah surga tinggi dah. Faham tak? Itu yang Nabi pesan siap-siap. Awak yang terlebih utama yang menuntut ilmu agama, niat mesti kerana Allah. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu kerana mengharapkan arada dunia, mengharapkan dunia, for fuel, you know, for fuel, mau famous, mau meletup, mau terkenal, mau jadi masyhur, mau dikenali di sana sini, sangat kecil hati kalau orang tak kenal nama dia. Kalau macam ni punya perangai, kata Nabi, takkan cium bau syurga. Orang yang menuntut ilmu agama kerana dunia. Dia kena faham maksudnya. Dia bukan apa saya sebut benda ni sebab mutaakhir ni kita lambatkan ataupun gairahnya kita nak hantar anak ke pusat tahfiz, sekolah agama tu makin memuncak-muncak sekarang sebab lahirnya ramai para ilmuan agama yang berketerampilan yang akhirnya menjadi contoh. Dulu tak ada contoh sangat. Yang contoh yang ada pun belajar tak habis. Belajar sampai 4 senawi, lepas tu buat buka kedai basikal. Niaga jagung rebus tepi jalan. Dia nampak macam tak berapa standard sangat. Tak pun jadi imam rawatib lah. Kan. Jadi dia tak nampak pergi jauh. Kalau yang profesor, doktor, insinyur, yong-yong, habis tu kan, oh itu engineer, oh itu bunyi masa depan sangat. Sekarang orang tak berapa, orang nampak ilmu agama ni bagus. Tapi niat pula, lari pula. Akak nanti anak hantar masuk mana? Saya ingat nak hantar dia masuk kuis lah. Oh kuis, oh kuis Islam Selangor Bangi tu. Pasal apa kak? Nak bagi dia jadi pencetus ummah. Lari ni nak jadi PU pula dah. Tak boleh macam tu. Niat tak boleh ke situ. Dia ilmu agama ni dia lain sikit pada ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain ni bukanlah kata tak apa. Ilmu agama ni dia lain sikit. Dia tak boleh kerana-kerana lain. Habis tu ustaz kalau yang dah famous, ya, itu rezeki lah nak buat macam mana.
Niat masa belajar dulu tu, jangan kerana dunia. Memang orang menuntut ilmu agama ni ramai orang suka. Nak buat menantu, sanggup jadi yang kedua. Don't play-play. Sanggup jadi kedua. Dah ada dua. Yang ketiga pun tak apa. Ya Allah, sanggup awak ya. Kerana nak dibimbing sehingga syurga. Ya Allah, takut. Jadi takut kami ustaz-ustaz ni hang ni. Allahu akbar. Ada doa tak minta jauh sama? Susah. Makin minta jauh makin dekat pula dah. Ya Allah. Kadang-kadang ada orang kata, alah kami ni ustaz-ustaz yang minat pun ibu-ibu ya. Ibu lagi bahaya. Lesen besar. Lesen besar. La ilaha illallah. Saya ni dulu awal-awal dulu ya. Balik ayalah awal-awal dulu masuk TV ke apa ni dulu. Alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang bagi saya, ustaz-ustaz ni bila makin dikenali, kerja dakwah makin mudah. Dah sampai satu tempat, orang suka. Orang suka kita, anak muda ke apa, kerja dakwah makin senang. Dulu ustaz kan kita macam ada allergic sikit. Takut, ustaz nak salam pun takut. Oh takut kena sambar peti kan nanti. Kita ni saya banyak dosa ustaz, nanti saya ambil sembahyang dulu. Apa ingat ustaz tu Quran ke apa, ambil sembahyang dulu, dia takut nak salam. Lain macam sangat ni mak. Sekarang orang dah makin dekat dengan ustaz-ustaz, dah boleh gurau dah apa semua, ajak selfie lagi ada. Jadi bagi saya dakwah makin mudah. Kadang saya berhenti mana ya itu ceramah di Pahang, berhenti nak buang air, nak tukar baju. Biasalah tukar kami kan kereta tu dah macam almari dah. Tukar baju pun ditandah-tandah lah. Masuk selisih pula dengan orang berbalik mayang asar di masjid tu. Orang tu keluar mayang asar, saya mau pergi tandah. Oh ustaz, oh ajak-ajak cari nak tandah ni. Nak buat apa ustaz? Tanya pergi tandah buat apa. Urusan penting lah. Masuk tandah tu, saya pun siap-siap lama. Saya buka-buka pintu jamban tu, rupa pakcik hak tegur saya. Tunggu, tunggu la ilaha illallah, tunggu. Entah tadi dengar apa bunyi tadi dalam tandah. Pelopong-pong-pong meletup semua dia dengar, saya ingat. Aduh, kata pakcik tunggu buat apa, dia kata saya ustaz. Dia tengok TV saya berdoa, kata ya Allah mudah-mudahan temukanlah aku dengan ustaz ni satu hari nanti. Oh dia minat, rupanya makbul, dia jumpa depan jamban. Jamban depan punya tak senonoh, tak apalah janji. Oh ustaz, alah-alah jumpa, saya nak gambar, saya pernah ambil gambar, nak tunjuk ke cucu. Tunjuk. Syukurlah bagi saya orang kenal tu kerja dakwah makin mudah. Cuma kita lah pula bila menuntut ilmu agama, niat kerana Allah, bukan kerana-kerana yang lain. Niat tu ya. Baik, faham ya? Itu berkaitan tentang soal soal niat kita. Yang ketiga, tanda ilmu. Tanda ilmu yang kita dapat ini adalah ilmu yang berkat. Yang ketiganya adalah ilmu yang kita dapat ini daripada guru yang mursyid. Guru yang mursyid maknanya guru yang betul-betul ikhlas membimbing kita, membawa kita ni ke arah kebenaran yang sebenar-benar yang benar. Cuma ada orang tanyalah, dia kata ustaz, kita ni habis ni belajar pakai YouTube ngama ni dengar live-live Facebook ni, okey tak okey ustaz ni? Ni kira berguru ke macam mana? Dia macam ni, kita hari ni kalau setakat belajar pakai ni kawan-kawan live Facebook, jangan kecil hati pula, ni saya sebut je ni. Kalau belajar pakai Facebook apa semua ni, kita hanya sekadar mendapat ilmu maupun maklumat, tapi kita tak dapat teguran. Kalau orang yang berguru menuntut, dia akan direct dengan guru tu. Macam contoh, ibu-ibu ayah-ayah, ada orang tanya saya, ustaz, saya belajar Quran pakai pen. Kan habis sekarang kan go shop, wow shop, menjual pen-pen hak picik tu, ha. Tekan tu kan dia mengaji sendiri. Tekanlah imam mana dia keluar, imam Majid Shalam belum ada lagi. Oh, tekan imam semua keluar. Tu ustaz, saya belajar pakai pen boleh tak? Kalau nak pergi masjid jauh, Grab tak apa, susah lah apa, cucu tak ada. Pakai pen je boleh. Kalau sekadar ulang kaji boleh. Tapi pen, dia tak boleh tegur. Mana ada kita belajar pakai pen, pen tu tegur. Kita baca, salah. Salah tu hajah. Oi, bagus pen ni. Boleh tegur, siap keluar rotan, kut tangan.
Mana ada. Jadi yang sebetul macamlah kita belajar macam ni. Belajar pakai live Facebook ke YouTube semua ni, kita hanya boleh dengar. Boleh tanya, tak susah kita nak guru nak betulkan, tak boleh. Akak-akak, kalau baca Quran seorang-seorang, betul semua. Pergi menadah tengok dengan mana-mana guru Quran kita tengok. Ah, tah bismillah pun salah dah. Bis pun salah dah. Ada lah yang tak kena tu. Jadi, sebab tu penting berguru. Berguru, ilmu yang benar kita dapat. Tambahan pula, kalau dalam YouTube sekarang ni, banyak diedit-edit. Potong-potong. Kita kan kadang bila belajar, kita macam nak tahu lagi. Habis tu, dah habis dah edit-edit semua. Tak tahu, pendek-pendek. Orang sekarang kan nak pendek-pendek, ilmu yang tak mau panjang-panjang, mengantuk dia tahu, nak pendek-pendek. Jadi dia dapat maklumat je lah. Dia tak lebih daripada itu. Cuma, kalau dikatakan ilmu atau guru yang sebenar-benar guru, apakah sifatnya? Antara yang pernah saya ingat, ada satu ulama menyebutkan, la tajlisu inda kulli alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Kata ulama, janganlah kau duduk dalam satu majlis seorang guru, melainkan dia boleh mengeluarkan kau dari lima perkara menuju kepada lima perkara. Jangan duduk dalam satu majlis ilmu, melainkan guru tu boleh mampu membawa kita daripada lima perkara kepada lima perkara. Ataupun salah satu daripadanya lah. Apa dia? Guru yang sebenar-benarnya apa dia? Minasyaki ilal yaqin. Satu. Guru yang boleh bawa kita keluar daripada syak kepada yakin. Syak kepada yakin. Maknanya makin belajar dengan guru tu, makin ada kemantapan jiwa, makin mantap jiwa kita. Bukan guru yang makin aduh, boleh ke tak boleh ni, sah ke tak sah selama saya buat ni, aduh tak boleh pula. Lepas tu tak bagi penyelesaian. Ha, jadi tuan-tuan paham-paham sendirilah ya, yang saya tinggalkan tadi tu. Oh, pening. Tak boleh tu. Guru dia boleh membantu kita sampai kita yakin akan ilmu yang kita perolehi. Macam kita semayang, macam kita solat selama ni, tahiyat kita kan, kan ada orang kat sekali, ada orang kanan kiri, ada orang sekali-sekala angkat, dan ada yang tak angkat langsung. Mana tak angkat langsung? Jadi kadang kita mana satu yang betul ni Ustaz, mana tu betul ni, tak tahu. Sampai ada orang kadang bila dia nyamuk ke apa mari ke sini, dia nak tampar, dia nak tinggal macam mana ni? Dia pap sini, ganti tangan kiri. Lepas tu guru, saya bukanlah bahajak nak cerita tentang Muniatu Musalli ataupun kitab berkaitan tentang kesempurnaan solat semua. Itu nanti guru lain lah ajar. Tapi guru yang sepatutnya adalah dia boleh bimbing kita sampai tahap mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dan boleh pilih, ini pun boleh, ini pun boleh. Itu cerita dia. Sampai kita yakin. Macam contoh, macam tahiyat tadi tu. Dia sebenarnya, tahiyat ni, jari tu, tak angkat langsung pun, sah, semayang. Sebab tahiyat tu, atau tahiyat akhir tu, yang rukunnya adalah bacaan. Rukun qawli kan. Tangan tu, dapat pahala, markah lah, dapat markah lah. Lebih, markah lebih lah. Tambahan pula, bila kita angkat jari kita tu, kita mazhab Syafi'i, bila kita angkat, asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari tu, sunat mata tengok jari sendiri. Tengok jari sendiri, dapat pahala lagi. Markah tambah lagi. Bukan tengok jari orang. Oh, gitu kan? Masih tengok jari orang panjang. Inna. Oh, jari dia tengok. Oh, jari orang. Oh, jari orang dia tengok. Salah, tengok jari sendiri. Faham ya? Nah, dah. Itu ialah minasyaki ilal yaqin. Yang kedua, guru yang betul-betul guru adalah guru yang boleh mengeluarkan kita, bantu kita. Minat takabbur ila tawadu. Daripada seorang yang sombong kepada merendah diri. Makin dengar ilmu yang dia sampaikan, makin rasa kita ni, alah aku tak ada apa lah aku ni. Makin rasa merendah diri. Bukan rasa makin sombong. Dia akan rasa,
Banyaklah guru-guru sini ya, saya ingat mengajar tentang kubur lah, mengajar tentang erti dunia ni tak ada apa-apa lah. Ha, makin belajar dengan dia tu, rasa macam makin, Allah aku ni tak ada apa lah atas dunia ni. Ha, itu guru yang baik. Kalau guru yang ajak supaya bergaduh dengan orang, sombong semua, tak betul guru macam tu. Yang ketiga, minal adawati ilan nasihah. Minal adawati ilan nasihah. Daripada pergaduhan kepada nasihat. Guru yang baik adalah guru yang menganjurkan anak muridnya agar tidak bergaduh dengan orang. Gaduh-gaduh atau berdebat itu bukan budaya Islam. Kalau dah nama tu Syamsul Debat, tak apalah tu kawan saya. Gelaran dia. Debat ni bukan budaya Islam. Kita dialog, perbincangan. Saya bawa dalil, awak bawa dalil. Ha, selesai. Akhirnya jumpa kata putus. Kalau tak jumpa sekalipun, kalau tak jumpa sekalipun, macam mana? Faradduhu ilallah. Ah, kembali pada Allah lah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kau buat kenduri, aku datang. Aku kenduri, kau datang. Dah selesai. Jangan left group. Sikit left group. Gaduh manja. Minal adawati ilan nasiha. Tu guru yang baik. Kalau ada anak murid macam ada urut-urut nak ke arah bergaduh, dia akan bagi jalan tengahnya gaduh. Macam ada satu tok guru tu. Masa tu dia mengajar. Guru tu dia mengajar. Tiba-tiba kat ujung, guru tu kata, ada siapa nak tanya soalan? Ada seorang tu, dia angkat tangan. Dia kata, Tuan Syekh, saya nak tanya satu soalan. Silakan, apa soalannya? Soalannya, apa hukum kalau orang tu dia malas pergi masjid? Padahal rumah dekat dengan masjid. Kebetulan, kawan dia pula yang malas pergi masjid tu, ada. Ada dalam majlis tu. Jadi ibu-ibu kita pun faham. Kadang ada orang ditanya soalan, bukan dia nakkan jawapan, tapi dia nak sentakkan kawan yang ujung tu. Dah kawan tu alang-alang duduk. Habis kalau saya yang cakap, dia tak dengar. Ustaz yang cakap, kau dengar tu. Kau dengar tu. Jadi bila dia tanya soalan tu, apa hukum kalau orang malas pergi masjid? Dengan harapan kawan tu, kau dengar kan? Kau dengar ustaz tu cakap. Kau dengar. Ustaz tu pun jawab. Dengan harapan yang dia ni pun, ustaz tu basuh lah. Ustaz tu cakap, apa hukum orang malas pergi masjid ? Inilah jawapan dia. Pegang tangan dia, sama-sama pergi masjid. Dia tanya, yang tanya ni, alah itu pula jawapan dia. Boring dia jawapan, tak menepati kehendak. Betul tak? Dalam dakwah begitu lah. Kita kalau siang malam hukum orang, tak boleh. Hukum orang, maaf ya, kafir, munafik, fasik, zindik, apa ni, bubuh gelaran-gelaran ke orang, tak boleh macam tu. Tak boleh. Lah kali, bukan apa, lah kali tak ada usaha. Yang paling bagusnya, jomlah kak, jom kak, jom bang, jom kita mayang, jom. Lagi bagus daripada kita hukum dia. Hukum tak ada apa pun, lepas tu makin menjauhkan dia daripada kumpulan kita lagi ada. Orang kan kalau hukum-hukum lama dia menjauh lah. Ni tak suka, tak minat, ya kak? Dua perkara berbeza. Kalau kita kata sekarang ni, kalau kita kata hukum tu ni, dia lebih apa kita kata ya, lebih deep lagi, lebih dalam. Kalau label ni sekadar muka depan saja. Tapi hukum ni lebih dahsyat. Hukum ni dia, kalau kata hukum, hakama, artinya kita lebih tahu daripada dia. Label ni depan-depannya. Kalau hukum ni dahsyat lagi. Hukum ni sampai tahap kita seolah-olah apa? Hakama, hakim. Apa hakim? Mengetahui ataupun bijaksana. Hakim, dia tahu. Macam dia tahu je kawan tu akan kena neraka ke syurga. Ha, sampai tahap itu. Jangan hukum. Sama lah hukum ke label pun janganlah. Kalau label kan macam contoh anak kita kan, Along, tolong sapu-sapu aja. Kawan abah nak datang aja lagi. Malah. Kau memang pemalas. Pemalas itu label. Itu hari saja dia tak nak sapu sampah. Hari lain jangan cakap sapu. Dia vacuum siap. Hari tu saja. Terus bapaknya label pemalas. Malas dengan pemalas, dua perkara berbeza. Sebab tu kita ni, jangan cakap ke orang lah. Nah, laju sangat mulut kita tu. Boleh kot ya. Mudah-mudahan biar tahu jangan keliru. Itu. Minal adawati ilan nasihah. Jadi guru yang baik, dia tak menganjurkan pergaduhan. Dia tak menganjurkan pergaduhan. Tapi dia lebih mengajak pada
Kalau mungkin kadang ada provokasi sikit. Anak murid kata, "Ustaz, habis tu ada ustaz sebelum ni, dia kata kalau buat macam tu tak betul apa?" Ustaz ni pula cakap, "Saya rasa ustaz tu tak habis belajar." Saya rasa ustaz tu dia tak belajar. Sebab kalau ustaz tu ni, bukan, kalau guru yang baik, dia akan cakap lebih kurang begini. Saya fikir mungkin ustaz tu dia ada pandangan dia, mungkin guru atau mungkin, sebab kita ni ustaz-ustaz, kena faham, ustaz-ustaz kita ni dia punya latar belakang lain-lain. Ada ustaz belajar Syria, Pakistan, Mesir, Jordan. Ada ustaz yang dia kejap Mesir, kejap England. Faham tak? Dia punya background bercampur. Ada ustaz yang tak ke mana, duduk situ lah. Mungkin pandangan dia lain sikit. Jadi kita ni bertenang-tenang. Kalau guru yang baik, dia tak akan ajak kepada bergaduh. Nanti akak pergi tanya ustaz tu balik. Kalau dia boleh jawab, maknanya dia memang qualified. Kalau dia tak boleh jawab, tak payahlah, tarik baliklah tauliah dia tu. Kalau ustaz jenis macam tu, ini something wrong. Something wrong, okay. Yang keempat, minar riya ilal ikhlas. Kalau guru yang baik juga, dia boleh membantu kita daripada seorang yang riak kepada ikhlas. Saya tak urailah, faham ya. Yang kelima, minaragbati ila zuhud. Dan guru yang baik juga, dia dapat bantu kita daripada sifat tamak kepada zuhud. Daripada seorang yang tamak kepada seorang yang apa ni, zuhud. Sebab hari ni guru macam-macam kita dapat. Tambah sekarang ni pula, kita ni kan di Masjid Shah Alam ni hari-hari ada majlis ilmu, dan kita pun macam-macam guru dah bersilih ganti kita jumpa. Baik tu bagi saya, kalau seorang guru yang baik juga, sifatnya apa? Dengar baik-baik, ini pun antara sifat guru yang baik juga. Sebab ada di hadapan saya ni pun guru-guru juga ni, kan? Ataupun guru pada anak-anak dia mungkin. Apa sifat guru yang baik? Menyampaikan ilmu yang perlu, yang orang yang nak dengar ni atau yang muridnya perlu tahu. Bukan apa yang dia tahu. Okay, saya ulang sekali ya. Seorang guru yang baik juga, dia menyampaikan ilmu mengikut apa yang anak muridnya perlu. Bukan apa yang gurunya tahu. Sampai kadang cakap luar bidang dah. Sampai orang hak dengar ni pun, tak sampai dah tahap tu. Gayak dah. Jauh dah langit ketujuh dah tu. Dah 100 pera dah tu. Aku bau pucuk kelapa ni. Tak sampai dah. Tinggi sangat tu, tinggi sangat. Guru yang macam tu pun bukanlah kata tak baik, tapi kurang memahami jiwa pelajar. Kalau guru yang betul-betul bagus ni, dia cakap sesuai dengan, alah macam doktor lah, doktor kan kalau kita sakit lutut ke sakit kepala kan. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Lepas tu kita pergi jumpa doktor. Doktor makcik ni tak tahu, jap-jap pencin dia tu, nak makan buah langsat banyak sangat ke apa, angin sakit orat ni, kepala pun sakit. Minta makcik tolong scan otak pakcik ni, tolong. Doktor tu pun scan otak makcik tu, scan. Tah, macam mana doktor tu kata, "Oh makcik, mengikut kajian saya ya, hentakan pada medula oblongata menyebabkan neuron-neuron makcik tak berhubung, dan saraf-saraf makcik semua dia tak boleh nak nimoh." Makcik tu melengung. Aduh, apa pula makcik, apa doktor ni cakap, aku tak faham. Makcik tu nak tahu apa benda yang dia boleh makan, apa benda yang dia boleh makan, pukul berapa dia kena tidur, ubat berapa kali makan sehari. Tu yang dia nak tahu. Neuron-neuron dia bukan nak tahu dah. Aku tak faham. Faham dah. Seorang guru yang baik pun, dia cakap mesti mengikut kesesuaian tahap pemikiran orang yang mendengar. Sebab tu saya sendiri pun secara peribadi, kalau saya ceramah pun dalam sehari, macam-macam audience. Kadang ada pelajar sekolah, kadang ada yang YB-YB, menteri, raja, Perdana Menteri sekalipun. Kalau saya ceramah, laras bahasa mesti sesuai dengan orang yang nak dengar tu. Malam nanti saya di Johor malam ni, dengan kakitangan awam. Jadi sesuai dengan orang yang bekerja pula. Bahasa orang pencen lain bahasanya. Bahasa-bahasa orang-orang zaman pop ye-ye, lagu SG Bang semua ni lain. Dia punya Ahmad Jaiz punya lagu semua. Teng 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 teng. Sesuai. Jadi orang kampung pun suka dengar. Kawasan ceramah, kawasan orang menanam padi, sesuai dengan orang kawasan menanam padi. Sesuai dengan begitulah. Ceramah sekolah, sesuailah sekolah.
Kadang cikgu-cikgu pun risau sangat, ustaz kalau ustaz cakap nanti sesuai layan dengan budak sekolah, tahu tak kalau saya nak adik-adik semua dalam usaha pembangunan negara dan ekonomi yang semakin pesat dalam dunia globalisasi, cabaran makin memuncak dengan pasaran global tak menentu sekarang, harga minyak, oh pening budak-budak tu, ah lari budak-budak tu semua, sesuai, mesti sesuai. Semua kenal Imam Malik ya, Imam Malik. Imam Malik ini seorang ulama yang sangat hebat, Imam Malik. Imam Malik ini antara karya hasil tangan beliau sangat terkenal, namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik ini sangat hebat. Kurang lebih ada 1500 hadis yang Imam Syafi'i hafal 3 malam tu. Tiga malam dia hafal, berasap CPU tu ha. Imam Syafi'i 3 malam dia hafal. Ya Allah, entah apa le makannya tu. Kari kepala ikan jauh sekali. Power. Tapi tak apalah, bukan nak cerita tu. Nak bagi tahunya, Imam Malik ni, kata Ahmad bin Saleh, aku melihat Imam Malik ni catatan ilmu dia ada 12,000 hadis. Mau catatan ilmu hadis dia 12,000 hadis. Masya-Allah. Kita hadis 40 tak habis. 12,000 hadis, boleh cerita je lah. Tapi kata Ahmad bin Saleh pula, dia kata, dia tanya Imam Malik, dia kata, Tuan Imam, maaf nak tanya sikit, Tuan Imam ni ilmu banyak, tapi yang dicurahkan dalam kitab Muwatta tu kenapa 1500 hadis ya, sikit ya, kau tak curah semua. Macam kita kan, ada orang kata, macam kedekut ilmu, kau tak guru silat kan, dia tak keluar semua ilmu, simpan sikit. Kenapa Imam Malik bersikap demikian? Apa tak keluar je ilmu semua? Kita muatok 1,000 lebih je hadis. Padahal dalam ilmu dia ada 12,000 hadis semua. Banyak lagi. Kata Imam Malik, kalau aku buat macam tu, maknanya dalam kitab tu semua aku bubuh, artinya aku sedang menyesatkan masyarakat. Aku sedang menyesatkan masyarakat. Sebab orang alim ni, ilmu dia terlalu banyak sangat. Kalau dia tak pandai nak sesuaikan dengan tahap pemikiran masyarakat, akhirnya masyarakat jadi confused, keliru, bergaduh. Sebab itu kita berpesan. Sebab itu saya kalau bertemu dengan adik-adik pencetus rumah ke, da'i ke, pecah rumah ke apa, saya selalu pesan. Saya kata adik-adik semua kalau berceramah, pahak kalau boleh, kita bagi orang yassiru wala tu'assiru. Pemudahkan, jangan bagi orang lagi letih. Jadi boleh tak boleh ni? Makcik tu dia nak tahu sah tak sah ya. Makcik tu sembahyang. Tu dia nak tahu. Dia tak mau tahu. Mengikut pendapat ulama ni dalam kitab muka surat belah kiri atas belah kanan. Letih aku kanan kiri semua ni. Dia buat perangai macam tu pula. Letih makcik tu. Makin pening masyarakat. Tu ada kalau hak jenis orang hak malas sembahyang macam tu nanti. Ustaz, saya letih lah Ustaz. Kunut ni boleh tak boleh? Saya letih lah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Lah kali saya tak semayang. Dia memang jenis malas semayang. Dengar orang gaduh pula, lagi letih. Sebab tu kita kena ikut kesesuaian. Sebab tu Tok Guru saya dulu kata, penceramah ke guru ni, dia macam tukang masak. Dia macam tukang masak. Dia kena pandai sesuaikan gaul apa bahan yang sesuai. Kan, yang sesuai dengan orang. Kalau tukang masak dekat hospital, tak boleh buh garam banyak. Pakcik tu dah lah darah tinggi, awak pergi buh lebih pula. Walaupun garam baik tak, orang halau ujin apa semua, kau ke garam. Walaupun dia baik, jangan lebih-lebih. Ceramah pun jangan lama-lama sangat, nanti melimpah. Faham tak ni? Jangan lebih-lebih sangat. Orang pun blur, banyak sangat, jangan-jangan. Macam saya pun hari ni, saya kongsi sikit-sikit kan, 5-6 tip kan. Selebihnya amal lah lebih tu. Itu lah. Sikit-sikit. Okey. Kemudian, itu sifatnya. Yang ketiga, pilih guru yang mursyid, guru yang baik. Yang keempat, ilmu yang berkat juga sifatnya apa? Iaitu menjaga pantang larang dalam ilmu. Apatah lagi kita dalam kesihatan pun ada pantang larang. Alhamdulillah. Dalam bab ilmu pun ada pantang larang. Apa Mak Saleh panggil do and don't. Lebih kurang macam itulah. Dia ada term and condition, terma dan syarat. Dalam menuntut ilmu dia ada begitu juga. Dia ada, kalau tidak nanti mengarut. Bab hari ni kita tengok
Pakat jadi sesat habis lah. Pakat nak jadi sesat. Hatta Mufti Selangor pun dah menyuarakan tentang bahaya ajaran-ajaran sesat di Selangor ni pun dah makin menular. Makin banyak dah ni. Saya nak sebutkan lah ya. Kita hari ni ibu ayah semua jangan sampai tersalah guru. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnar illa alwahidah. Nabi kata sesungguhnya bani Israel telah berpecah menjadi 71 kumpulan. Dan umatku pula, Nabi kata, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar, semua dalam neraka. Oh, jangan menangis dik. Ha. Illal wahidah, kacau wali. Kecuali. Kacau siapa? Kacau wali. Kecuali. Except illa satu golongan. Siapakah golongan tersebut? Wahiyal jama'ah, iaitu jama'ah. Jama'ah mana pula ni? Jama'ah mana? Semayang jama'ah ke jama'ah apa? Jama'ah umrah ke jama'ah haji, jama'ah KT08 ke Maktab 80 ke mana ni? Wa mahiya ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapakah ciri-ciri jama'ah tersebut? Kata Nabi, wa ma ana alaihi wa ashabihi, hadis riwayat Abu Daud, iaitu di mana jemaah itu adalah yang ikut jalan aku dan jalan sahabatku. Okey, jelas kan ya? Ahli sunnah wal jamaah, begitu. Sebab hari ini apa yang Nabi cakap tu menjadi kenyataan. Nabi kan wa may yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap tu wahyu. Sungguh jadi berpecah kepada 72 golongan. Syiah berpecah pada 22 kumpulan, Khawarij berpecah pada 20 kumpulan, Mu'tazilah ada 20 puak, Murji'ah ada 5, Najariyah ada 3 mazhab, Jabariyah ada satu kumpulan, Musyabihah pun ada satu aliran. Pecah 72 yang sesat. 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Satu jalan. Oh, sambunglah. M. Nasir buat lagu, nak main-main lah. Dia mirip-mirip tau, macam P. Ramlee punya style. P. Ramlee kan buat filem, buat lagu. Macam dia orang ni study. Bukan sedih tu dapat lagu dan tak seharusnya ku. Oh, sedih manjang, tak jadinya tu. Dia, maaf lah kalau ada mak menakan di sini, minta maaf ya. Marah pula nanti. Contoh, nak terasa ambil bilah. Tegur. Tapi kalau ustaz tak tegur, siapa nak tegur? Tukang masak? Mari kami tegur. Tak, nak beritahunya. Lagu tu seolah menggambarkan pada kita apa dia? Memang betul lah tu. Itu maksud hadis lah tu. Lagu tu pun memang betul. Berpecah pada beberapa kumpulan. Jadi kita hormat. Kita di Selangor ni kita tahu. Kita di Selangor, kita tidak mengiktiraf puak-puak Syiah ni semua. Sebab Syiah ni sendiri pun, mereka punya pendirian mereka adalah membenci kepada para sahabat. Sayyidina Umar tu siap dia laknatullah. Asyad. Jadi kita dan mereka terlalu sayangkan Sayyidina Ali. Secara harmoni kita nak cakap lah, sebab mungkin siaran ni dapat disaksikan di luar sana. Saya nak menyeru lah kawan-kawan, kalau ada yang Syiah tu, kita nak beritahu, kita sayang semua sahabat Nabi dan kita tak memilih-milih sahabat Nabi yang berjuang. Baik Sayyidina Ali, kalau kita sedih sangat dengan kematian Sayyidina Ali, sedihlah juga dengan kematian Sayyidina Hamzah. Sedihlah juga dengan para syuhada-syuhada yang lain. Faham gitu? Kita sayang semua sahabat. Dah, sahabat-sahabat ni pun dia ada buat silap. Silap dia pun
Kalau silat-silat mereka pun, mereka telah dijamin syurga. Ha, begitu ceritanya. Mereka ni memang radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Ni saya sembang secara harmoni ya. Kita bukan nak ajak bergaduh, tapi kita bercakap secara harmoni. Janganlah kita diajar supaya jangan membenci-membenci, jangan. Mana-mana pun jangan membenci-membenci. Kalau tengok puak-puak Khawarij pula, dia terbalik. Khawarij dia benci pada Sayyidina Ali pula. Dia benci pada Sayyidina Ali dan dia punya pendirian pula, siapa buat dosa kafir. Khawarij ni siapa buat dosa kafir. Oi, berat sangat. Berat sangat. Kita siapa buat dosa tu fasik. Fasik. Dan kalau dia sampai tahap kecuali lah kalau dia kata alas mayang ni ikutlah, kalau mayang tu taklah penting sangat. Oh, sempat-sempatlah. Ah, tu cerita lain lah, tu kes berat. Ni kalau dia buat dosa, tak taubat lagi tu, sampailah dia bertaubat. Dah taubat, taubatan nasuha selesai. Dia Khawarij ni yang paling bahayanya ialah pendirian mereka, orang yang selain Khawarij darahnya halal. Ah, darahnya halal. Baik tu tu geng-geng teroris-teroris ni banyak itu ah. Ah, dia orang macam tu. Dia tak tentu arah ni. Mengamuk macam bunuh habis semua ni. Tak boleh gitu. Mencemar imej Islam ah. Mencemar imej Islam. Padahal orang luar yang non muslim, dia orang tak tahu Islam ni pun ada juga faham dalam kecil-kecil kelompok-kelompoknya tu. Dia nampak Islam, Islam pun begitu. Dah, kita nak bagi tahu. Ah, macam itulah. Ha, ini akibat kadang mungkin salah guru dan sebagainya. Kalau geng-geng Mu'tazilah pakai akal. Mu'tazilah pakai akal. Dia jenis-jenis macam dia petikai lah, samak, samak sertu. Apa pakai tanah pula ni? Zaman moden pakai sabun ah. Sabun dah lah bersih, wangi pula tu. Kau kata tanah geli tanah. Ah ha, ni jadi pakai akal dan dia tolak hadis-hadis semua. Dia kata hadis-hadis yang ada ni tak betul semua. Pasal yang riwayat pun Imam Bukhari, Imam Muslim, orang Milo pun terlupa. Ayam pun salah lupa nak beli. Bini pesan beli tadi, terlupa beli. Suruh beli bihun, beli suun. Takkan Imam Bukhari tak tersilap sikit. Ah, tak boleh pakai hadis-hadis dia pun, tak boleh. Ah, dia puak-puak ni dia pakai logik akal, logik akal. Ah, jadi hati-hati ah dalam menuntut ilmu ni, kadang-kadang kita terpesona dengan cakap-cakapnya itu, alunan ayat yang dia cakap tu, akhirnya pahaman dia pun menular. Sebab itu kita di Selangor sangat membanterah. Dan saya pun setuju sistem tauliah ni. Sebab tauliah, kadang ada orang kata susah nak mengajar dengan tauliah, tauliah. Bukan. Kita ni di Jabatan Agama. Saya bukanlah Jabatan Agama. Saya mewakili lah kawan-kawan Jabatan Agama. Memudahkan masyarakat tapisan ilmu yang soheh. Sebab Jabatan Agama dia kata tapih. Supaya jangan jangan carca merba, jangan mengarut sangat, macam-macam sangat pahaman ni. Pening masyarakat semua. Boleh dah tu ya? Ah, tu sikit-sikit lah. Nampak muka pun dah makin risau dah. Aduh, habislah aku banyak dah baca berpuluh-puluh. Penting kita amalkanlah apa yang disampaikan. Puak-puak yang membenci, menolak sahabat ni, kita pun tak boleh. Tak boleh nak move on lah dia orang ni. Tak boleh lah. Kan ada orang kata, eh, semayang kita bukan ikut sahabat, semayang ikut Nabi. Kan Nabi cakap, solu kama ra'aitumuni usolli, semayanglah kamu sebagaimana engkau tengok aku semayang. Bukan tengok sahabat. Masalahnya kau pernah tengok ke Nabi semayang? Yang tengok Nabi semayang siapa? Sahabat. Ha, jadi ikutlah sahabat. La ilaha illallah. Sahabat-sahabat pun fiqah, dipercayai. Oh, ya Allah. Itu ceritanya. Jadi hati-hati ya dalam bab ilmu yang kita dapat ni. Jadi Nabi juga mengajarkan dalam bab menuntut ilmu, ilmu yang berkat, menjaga do and don'ts ataupun pantang larang dalam menuntut ilmu. Siapa tahu apakah pantang larang dalam menuntut ilmu? Itu ada tiga. Nabi menyebutkan pantang larang dalam menuntut ilmu ada tiga. Pertama, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kau menuntut ilmu dengan niat untuk nak berdebat dengan mana-mana ulama ataupun nak bergaduh dengan mana-mana ulama. Menandingi mana-mana ulama begitu. Contoh, hari ini kita dapat satu ilmu. Ha, aku tahu dah tiga tanda-tanda ilmu berkat. Aku nak balik tanya dengan ustaz yang kuliah maghrib kat tempat aku tu. Kalau dia boleh jawab, okey. Kalau dia tak boleh jawab, aku kena ganti tempat dia. Ha, maknanya dia tak terror lah. Aku lagi terror. Aku dapat ceramah daripada ustaz TV, kau tahu. Pula dah masalah. Jangan macam tu ya. Ada orang dia menuntut ilmu dengan ilmu yang dia ada,
untuk dia nak smash orang balik, dia nak hentam ulama-ulama lain. Kalau dalam dunia akademik, ni ada mungkin para bekas-bekas pensyarah apa eh. Kalau dalam dunia akademik, secara harmoninya ulama-ulama ni ada yang saling tak berpandang, tak sependapat. Tapi mereka siap buat kitab. Ada kitab-kitab untuk tak bersetuju dengan pandangan ulama lain, tapi secara profesional lah buat kitab, sertakan dalil dan pandangan. Okey. Hentam Facebook itu tak jantan namanya. Hentam di Facebook. Kata mufti ni tak betul lah. Kita tak nafi. Mungkin ada setengah ilmuan yang kita tak setuju dengan pandangan dia. Tak setuju tak bererti awak boleh maki dia. Tak betul lah syekh tu, tak betul lah. Tengok hidung berkembang, badan dia, aku ingat dia tu macam pun jalan. Apa kaitan pandangan dia dengan badan dia? La ilaha illallah. Aku ingat dia kuat makan kambing lah. Bang, tak lama hidupnya. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Maki orang tu bukan ajaran agama, maki-maki orang. Jangan sampai tahap macam tu. Yang pertama, menuntut ilmu bukan dengan nak menandingi mana-mana ulama. Yang kedua, wala litumahu bihi sufaha. Jangan kau menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh pula. Kak-kak dapat ilmu hari ni kan, nanti jumpa kawan-kawan. Kau sebut aku, apa tanda-tanda ilmu berkat? Manalah aku tahu je. Itulah kau tak pergi majlis ilmu. Aku tahu. Aku tahu. Engkau tak tahu. La ilaha illallah. Ini ni tahiyat jari ni. Mana yang betul? Mana yang betul? Aku tak tahu. Kau itulah. Itulah. Perangai macam ni pun Nabi larang. Ilmu yang ada sepatut membantu orang-orang yang jahil, bukan nyombong depan dia orang. Yang ketiga, ni penting. Ni pun tak kurang peri pentingnya juga. Wala takhayyaru majalis. Jangan kau memilih-milih majlis ilmu. Macam kena mengena jalan kau. Jangan kau memilih-milih majlis ilmu. Yang kita kan pesen dapat jadual sebulan, kuliah-kuliah bulanan nama. Kita dapat kuliah subuh siapa ni, ustaz tak kenal, tak handsome. Ustaz. Ni aku kenal. Ni aku kenal. Ni ustaz yang selalu masuk tu. Aku tahu. Ini mesti best. Aku dah duduk depan lah. Jangan macam tu. Sama ada ustaz tu ustaz TV ke, ustaz CCTV ke. Mari lah ramai-ramai. Mari menuntut ilmu. Ilmu tu Allah yang punya, bukan akak yang punya. Datang je lah. Ustaz tu menyampai lah daripada kalam Allah. Boleh? Kalau dah boleh, boleh berhenti lah kita. Dah. Cakap ni je lah ya, ceramah kita pada tengah hari ni. Mohon, dah tengah hari dah. Apa terkejut pula. Mula tengah hari dah. Yang cakap ni rasa lamanya. Yang duduk kejap ni rasa. Apa dia? Empat je dapat ya. Lain kali lah sambung pula kalau panggil. Kalau panggil. InsyaAllah ya. Jadi sebelum berakhir, saya nak tinggalkan ibu-ibu semua. Saya tahu ni muka-muka nak masak semua ni. Jadi tak boleh lama sangat. Nak singgah tengah ceramah pun fikir sayur mana. Kau beli bungkus je. Tak tahulah kalau pencih-pencih ni masak mana sempat ya. Jadi saya nak tinggalkan ibu-ibu, ayah-ayah semua dengan satu doa. Macam biasalah doa. So ustaz ni bagi pun lagi doa je lah. Yang penting amal. Doanya ialah doa supaya Allah kurniakan kepada kita hati yang dilimpahi takwa, dan Allah pelihara hati kita. Maknanya hati kita ni baik manjang. Sebagaimana duduk dalam majlis ilmu ni, kemana pergi pun ceni lah, baik juru, baik behave. Macam ni lah. Janganlah berubah-ubah perangai. Pergi ke Thailand ke Krabi ke mana pun, samalah perangai. Tentang sini tak ada orang kenal, Korea tak ada kat sini. Buka je lah tudung tu. Tak boleh. Baik perangai walau di mana berada. Apakah doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha. أنت وليها ومولاها وخير من زكاها
Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakaha. Amin ya rabbal alamin. Itu doa agar hati kita dilimpahi dengan takwa, dan juga Allah peliharalah hati kita, dan Allah lah sebaik-baik pemelihara hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Mohonlah semua doakan kesihatan saya. Masih lagi demam ni. Ni demam ni, aku tak demam, aku tak tahu lagi, galak lah jadi. Ni untuk makan sihat saya ni. Ustaz ni minta doa panjang umur Makan macam-macam sangat, orang jamu tolak, kata tolak rezeki pula. Jadi doalah kami panjang umur dan sihat, dan keluarga saya pun dikurniakan kesihatan. Dan juga doa, dan saya pun doakan jugalah ibu-ibu ayah semua. Saya pun nak musafir, hari ni nak ke Johor, esok ke Melaka pula, lusa ke Sarawak pula. Sarawak adalah bacaan nak dekat 300 orang kan. Doa-doalah kami ni, mudah-mudahan semuanya ujian Allah. Moga-moga ada rezeki, jumpa lain-lain pada kesempatan lain insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azimi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.